Saya pengen cerita, ini pengalaman saya sendiri. Ya, 2 tahun lalu pengajian saya itu dikepung oleh 50 laskar. Karena ada organisasi yang kemudian dibubarkan oleh Pak Mahfud MD, itu organisasi FPI. Itu saya pernah pengajian dikepung oleh 50 laskar FPI. Kemudian kereta saya dua-dua dibocorin. Saya bawa sepeda motor, dia pengen tabayun dengan saya, tapi caranya tidak benar. Caranya dengan cara membocorkan sepeda motor saya, dan saya dirangkul, dipaksa untuk naik ke atas angkot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Atofisal. Pada kesempatan kali ini saya akan memutarkan sebuah video yang cukup menarik ya, dari ungkapan Gus Malimudo atau Kiai Malimudo. Kenapa saya katakan menarik? Karena beliau mengungkapkan secara tegas bahwa beliau pernah dikepung laskar FPI dan sepeda motornya sampai dibocorkan atau digembusi. Dan saya kira ini cukup menarik untuk kita ketahui, cukup menarik untuk kita pahami dari apa yang akan dijelaskan juga di dalam video yang sudah beredar ini. Dan tentu teman-teman yang menyimak ini, mari kita simak sampai akhir ya, karena ini merupakan sebuah ungkapan yang cukup luar biasa dan saya kira ini perlu untuk disebarluaskan ya. Seperti apa videonya, kita intro terlebih dahulu, setelah itu kita ke video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du. Ini waktunya sangat ringkas ya Bu ya Pak. Jadi saya langsung ke materi saja. Yang saya hormati di sini hadir Bapak Kasan Kemenak Kabupaten Deli Serdang, Bapak Camat Kecamatan Desa Kecamatan Batakuis, maaf, Bapak KUA Kecamatan Batakuis, kemudian Bapak Kapolsek Kecamatan Batakuis, Bapak dan Ramil atau yang mewakili, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum menyampaikan materi sore kali ini, saya ingin menceritakan satu kisah. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke satu tempat yang disebut dengan Yasrib. Jadi Madinah dulu disebut dengan Yasrib sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Maka di Yasrib ini ada 4 kekuatan besar. Yang pertama ada Bani Quraizah, kemudian ada Bani Nazir. Orientasinya adalah masalah-masalah keagamaan. Dan antara Bani ini sering terjadi keributan. Bahkan sampai terjadi peperangan saling membunuh antara satu dengan yang lainnya karena perbedaan sudut pandang dalam masalah agama. Kemudian ada Bani Aus dan Bani Hadrad. Kedua bani ini orientasinya itu terhadap masalah-masalah suku dan budaya. Tetapi kedua ini juga sering bertengkar karena perbedaan dalam sudut pandang masalah suku dan masalah budaya. Maka Yasrib pada masa itu sering sekali terjadi kontak fisik, saling serang antara satu kelompok dengan kelompok yang lain karena masalah agama dan masalah budaya. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, maka orang-orang Yasrib ini mendengar ada seorang rasul yang diutus membawa misi kedamaian, membawa misi persatuan dan kesatuan. Maka beberapa bani ini mengutus delegasinya untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diutuslah mereka ke Makkah untuk berjumpa dengan Rasulullah. Setelah mendengar bahwa Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang rahmatan lil alamin, agama kasih sayang lil alamin, untuk seluruh alam. Alam itu kalau kita belajar tauhid artinya masiwallah. Segala sesuatu selain Allah namanya alam. Baik itu manusia, jin, hewan, tumbuhan, semuanya adalah alam. Maka setelah mendengar pemaparan dari Rasulullah bahwa Islam ini adalah agama rahmah, agama yang membawa kasih sayang lil alamin, ini harus digarisbawahi Bapak Ibu, lil alamin, untuk seluruh
bukan lil muslimin, ya, bukan lil muslimin, juga bukan lil mu'minin, tetapi lil alamin, untuk seluruh alam. Maka beberapa delegasi ini meminta Rasulullah untuk pindah ke Yasrib, karena mendengar bahwa Islam ini adalah agama yang membawa kedamaian, membawa persatuan, membawa kesatuan. Tetapi karena belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah belum pindah ke Yasrib yang kemudian nanti akan berubah menjadi Madinah. Setelah beberapa delegasi ini balik dan menceritakan tentang siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa tujuannya, maka mereka sangat berharap jika Nabi Muhammad ini berpindah ke Yasrib. Tidak lama kemudian, ternyata apa yang menjadi keinginan dari orang-orang Yasrib ternyata dikabulkan. Nabi Muhammad mendapat perintah untuk segera pindah ke Yasrib. Dan setelah Nabi Muhammad pindah ke Yasrib, ya, maka terbentuklah satu piagam yang disebut dengan Piagam Madinah. Semuanya bersepakat bahwa nantinya negara kesatuan Republik Madinah yang tadinya Yasrib, setelah Rasulullah pindah kemudian berubah menjadi negara kesatuan Republik Madinah. Ya. Bhinneka Tunggal Ika. Jadi walaupun berbeda agama, jadi isi daripada Piagam Madinah itu secara garis besar bahwa walaupun berbeda agama, yang selama ini gontok-gontokan, yang selama ini perang, menumpahkan darah, ada Yahudi dan agama-agama lainnya, setelah Rasulullah pindah ke kota Madinah, maka isi secara garis besar Piagam Madinah itu adalah bahwa walau berbeda agama, tetapi tetap satu. Itulah yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sejak zaman Rasulullah sudah ada Bhinneka Tunggal Ika, tapi sebutannya berbeda. Kemudian, berbeda agama, tetapi tidak boleh mengganggu rutinitas ibadah agama lain. Itu disepakati di dalam Piagam Madinah. Ini secara garis besar Piagam Madinah. Maka sebenarnya, ya, hal-hal yang sifatnya merajut persatuan, merajut kesatuan dalam bingkai perbedaan, ini sudah dipraktekkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang kita tidak bisa menolak perbedaan, Pak. Jangankan satu negara, satu rumah saja kita bisa berbeda. Jangankan satu rumah, satu perut dan terlahir dalam keadaan kembar pun bisa berbeda. Iya. Jadi ini sudah dibangun oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, antara Yahudi, kemudian Majusi, kemudian agama Islam, tidak boleh ada yang mengganggu satu sama lain. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adil. Dan ini kemudian dipraktekkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sifat adilnya Rasulullah tanpa pandang agama apa. Jadi kadang-kadang ya, karena Islam terus izin membangun masjidnya dipermudah. Terus karena Nasrani izin membangun gerejanya dipersulit. Rasulullah tidak begitu. Tidak boleh mempersulit, artinya membeda-bedakan antara satu agama dengan agama yang lain. Dan ini dipraktekkan oleh sahabat-sahabat atau khulafaur rasyidin, sahabat-sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin ceritakan satu riwayat ya. Ini supaya kita membuka kembali memori bagaimana kehidupan Rasul dan para sahabat yang sangat-sangat indah berdampingan dengan agama lain. Jangankan dengan agama sendiri, dengan agama lain pun bisa menciptakan kehidupan yang teramat indah, damai, bersatu. Di zaman Sayyidina Umar, ini saya menyampaikan sedikit kisah. Ada seorang Yahudi yang rumahnya digusur oleh seorang gubernur namanya Amr bin As di Mesir. Rumahnya digusur karena apa? Karena ingin pelebaran masjid. Karena ingin pelebaran masjid, kebetulan kena ke rumah seorang yang beragama Yahudi. Maka rumahnya digusur walaupun diganti rugi. Ganti rugi ya, bukan ganti untung. Jadi dikasih ganti rugi tapi dipaksa harus menerima penggusuran ini. Maka Yahudi ini mencari apa namanya keadilan. Dia pun pergi ke Madinah menjumpai seorang khalifah yang pada masa itu khalifahnya adalah Umar Ibn al-Khattab. Bertemu dengan Umar, kemudian oleh Umar dikasih tulang unta, ya, tulang unta yang disayat dengan pedang, satu garis vertikal tegak lurus, yang satu lagi garisnya horizontal, lurus juga, disayat dengan pedangnya Sayyidina Umar. Ini orang Yahudi bingung, Pak. Ini saya minta keadilan kok dikasih tulang unta. Gitu. Dia pun bingung bertanya-tanya. Umar bilang, kamu kasihkan sama gubernur kamu, nanti dia paham. Yang nggak paham si Yahudinya. Ini ngapain aku jauh-jauh ke Madinah, pulang-pulang dikasih tulang unta. Nggak dikasih bingkisan, Pak Kapolsek. Dikasih tulang unta. Nah, setelah orang Yahudi ini balik, kemudian memberikan tulang ini kepada Amr bin As, gemetaran Amr bin As. Dia pun kemudian segera memerintahkan untuk tidak menggusur rumah Yahudi itu untuk kepentingan pelebaran masjid. Nggak jadi digusur. Jangan digusur.
gemetar dia. Heran kan Yahudi ini? Dia heran, dia nanya, "Loh, saya sampai sekarang nggak ngerti, Pak Gubernur. Kenapa saya pulang-pulang dikasih tulang, padahal sebenarnya awalnya saya kecewa. Saya jauh-jauh ke Madinah pulang dikasih tulang, tiba-tiba saya kasih samamu, kok tiba-tiba kamu memerintahkan agar rumah saya jangan digusur?" Kemudian sang gubernur Amr bin As mengatakan ini adalah isyarat daripada khalifah, daripada presiden, bahwa garis lurus secara vertikal ke atas, aku diperintahkan untuk adil oleh khalifah. Tidak pandang bulu agama apapun itu. Kalau seandainya aku tidak bisa adil, maka garis horizontal ke samping, Sayyidina Umar akan memenggal kepalaku. Sayyidina Umar akan memenggal kepalaku. Nah ini ternyata sikap-sikap toleran itu telah dibangun sejak zamannya Rasulullah dan dilanjutkan oleh Khalifah Rashidah, oleh para ulama-ulama. Kalau saya bercerita tentang toleransi, mungkin kita nggak cukup waktunya ini, Bu. Tinggal lagi di sini kemudian saya ingin menyampaikan bahwa kenapa saya menyampaikan dua riwayat tadi. Karena hal-hal yang menjadi dasar sikap-sikap radikal dan teroris ternyata didahului dengan sikap intoleransi. Tidak bisa menerima perbedaan, tidak bisa menerima perbedaan. Ketika seseorang tidak bisa menerima perbedaan, maka dia akan memaksa orang lain untuk sama pemikirannya dengan dia. Untuk sama pemikirannya dengan, dan sekarang banyak sekali orang-orang yang memaksakan pemikiran dia kepada orang lain harus sama dengan dia. Sehingga ketika ada orang yang tidak mau ya menerima pendapat dia, maka kadang-kadang bisa dicap kafir. Bahkan kadang-kadang bisa dicap sesat. Bahkan ini terjadi di sesama umat Islam sendiri. Ketika ada umat Islam yang berbeda pemikiran dengan dia, nah, kau kafir. Ada orang gara-gara apa namanya? Temannya maulid, dia enggak maulid, terus yang maulid dibilang sesat. Ada orang yang gara-gara enggak nerima tahlilan, kemudian temannya tahlilan dicap sesat. Ada orang yang istighosah, ya istighosah. Ya, nanti kalau saya jelaskan terlalu panjang ya. Istighosah meminta kepada Allah tetapi dengan menyebut nama para ulama dicap kafir, dicap syirik karena berbeda pendapat dengan dia. Jadi inilah sikap intoleran, inilah yang kemudian ya akan naik kelasnya kepada kelas radikal ya, memaksakan pendapat dia kepada orang lain yang kemudian pemaksaan ini ya dibalut dengan kekerasan. Saya pengen cerita, ini pengalaman saya sendiri ya. 2 tahun lalu pengajian saya itu dikepung oleh 50 laskar. Karena ada organisasi yang kemudian dibubarkan oleh Pak Mahfud MD, itu organisasi FPI. Itu saya pernah pengajian dikepung oleh 50 laskar FPI. Kemudian kereta saya dua-dua dibocorin. Saya bawa sepeda motor, dia pengen tabayun dengan saya, tapi caranya tidak benar. Caranya dengan cara membocorkan sepeda motor saya, dan saya dirangkul dipaksa untuk naik ke atas angkot. Tapi alhamdulillah ini kemudian ditengahi oleh masyarakat dan akhirnya mereka meminta maaf ke pesantren kita, ke rumah saya. Nah ini dia memaksakan pendapat dia, tetapi dibarengi dengan sikap-sikap kekerasan seperti membocorkan kereta begitu ya. Ya kalau seandainya ada orang yang tidak sependapat dengan pendapat kita, silahkan didebat, silahkan ditabayunkan. Allah juga tidak melarang. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dan diskusilah dengan mereka billati hiya ahsan. Namun ingat, caranya harus dengan cara yang paling baik. Dengan cara yang paling baik. Kalau tidak sependapat, silahkan datangi, silahkan tabayunkan, ya, tanya apa masalah, ya. Karena memang sebelum kasus itu terjadi, saya menyampaikan satu narasi di salah satu surat kabar, ya. Saya menyampaikan bahwa organisasi ini memiliki kaitan terhadap ISIS atau organisasi teror yang ada di luar, ISIS yang sekarang sudah sebagian sudah ada ya Pak Parman di Indonesia ya, dan ada yang sudah ditangkap ya, dia berafiliasi terhadap ISIS. Nah ini salah satu sikap intoleran, jadi naik kepada kelasnya radikal dan bisa naik lagi kepada kelas teror. Kenapa ini terjadi? Itu tadi, karena dia menganggap bahwa orang yang berbeda sudut pandang dengan dia adalah kafir. Ini kan di sini ada dari agama Katolik, ada dari agama Buddha, ada atau tidak? Gak ada ya kayaknya. Agama-agama yang lain. Ini jangankan ibu yang beragama Katolik, saya yang beragama Islam pun mereka kafirkan. Ya. Dan mereka merasa bahwa semua orang yang berbeda dengan mereka adalah kafir. Mau dia ustadz, mau dia ulama, siapapun yang berbeda sudut pandang dengan mereka adalah kafir. Makanya kemudian salah satu organisasi
ada organisasi yang namanya Hizbut Tahrir, itu kemudian dibubarkan oleh pemerintah. Kenapa? Karena begitu. Orang-orang yang tidak mau menegakkan khilafah, ini dicatat oleh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitabnya As-Sakhsiyah Al-Islamiyah, dicatat bahwa orang-orang yang tidak mau menegakkan khilafah, orang-orang yang berdiam diri daripada menyuarakan khilafah, maka mereka termasuk daripada orang-orang yang mendapatkan dosa paling besar. Min akabiril ma'asi. Ini kan ada ustaz-ustaz. Akabir ma'asi, dosa yang paling besar itu dalam Islam adalah dosa syirik. Maka orang-orang menurut Hizbut Tahrir yang tidak mau menyuarakan khilafah, dia telah syirik keluar dari agama Islam. Kemudian beberapa buku mereka ya menuliskan bahwa orang-orang yang tidak mendukung mereka ya harus diperangi. Cuma karena hari ini kekuatan itu belum cukup, maka cukup diperangi hanya dengan lisan saja. Tetapi mereka tidak berani terang-terangan. Ya kadang-kadang sama kita jumpa, ya bagus, bagus. Tetapi dalam kajian-kajiannya, kita-kita ini yang tidak sepakat dengan mereka, kafir semua. Dan wajib diperangi. Ya. Begitu juga dengan pelaku-pelaku teror. Itu rata-rata orang-orang yang seperti itu juga tidak bisa menerima perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Jadi di Indonesia itu ada satu kelompok yang disebut dengan kelompok Salafi Wahabi. Ini diimpor dari negara Saud. Di negara Saud sendiri sudah tidak ada lagi. Jadi penyebarannya itu sudah dilarang. Tetapi saat ini di Indonesia itu menyebar luas. Ya, ustadz-ustadznya di YouTube mengharamkan hormat bendera. Ustadz-ustadznya di YouTube melarang orang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini ada. Nah, ini adalah hal-hal yang saya sebut tadi. Apa namanya, intoleransi. Dan rata-rata setelah ditanya pelaku-pelaku teror, tadi kalau di Medan itu ada sekitar 69 Pak Parman ya, rata-rata 90,9% itu ditanya akidahnya atau pemahamannya adalah pemahaman Salafi Wahabi. Apakah Salafi Wahabi itu adalah pemahaman teroris? Bukan. Tetapi Salafi Wahabi itu adalah gerbang atau pintu masuk seseorang kemudian melakukan teroris, melakukan teror, maaf. Karena tadi, karena merasa berbeda, orang yang berbeda dengan dia kafir, orang yang berbeda dia dengan dia sesat. Akhirnya yang muncul di dalam hatinya apa? Yang muncul dalam hatinya adalah kebencian. Bagaimana ini pelaku-pelaku syirik ini, yang istighosah, ziarah kubur, maulid nabi ini, bagaimana ini bisa dibubarkan? Makanya baru-baru ini terjadi pemboman di daerah Pakistan, di salah satu masjid yang melaksanakan maulid nabi SAW. Yang mengebom itu diindikasi adalah orang yang berpaham Salafi Wahabi. Karena yang ngebomnya orang Islam. Agamanya Islam. Karena berbeda, dia tidak menerima maulid Nabi, maka kemudian masjid itu dibom. Ya, jadi ratusan. Saya melihat beritanya itu sekitar 500 orang wafat dalam tragedi bom di masjid di daerah Pakistan. Gara-gara apa? Gara-gara berbeda. Ya. Maka kemudian ingin saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Nahdlatul Ulama khususnya memiliki 4 senjata. Untuk apa? Untuk menangkal terorisme tersebut. Untuk menangkal radikalisme. Yang pertama senjatanya adalah tawassut. Tawassut. Waja'alnakum ummatan wasata. Apa itu tawassut? Tawassut itu tidak terlalu ekstrim kanan sehingga kemudian dia sangat mudah mengkafirkan dan menyesatkan orang, dan tidak juga ekstrim kiri. Apa itu ekstrim kiri? Terlalu menggampang-gampangkan. Juga tidak begitu ya. Misal satu contoh, dalam agama kita melarang nikah beda agama. Dan saya juga sudah bertanya kepada kawan-kawan Nasrani, ternyata di Nasrani pun dilarang nikah beda agama. Jadi orang yang terlalu ekstrim kiri itu terlalu menggampang-gampangkan. Juga kita tidak boleh terlalu memberatkan. Sehingga itu tadi, setiap perbedaan kita anggap mereka itu telah keluar dari Islam, kemudian sesat dan lain sebagainya. Maka senjata yang pertama ini harus tawassut, berada di tengah-tengah, tidak ekstrim kanan, tidak juga ekstrim kiri. Kemudian tawazun. Tawazun ini artinya seimbang. Apa maksudnya seimbang di dalam penggunaan dalil nakli, penggunaan dalil-dalil yang sifatnya Al-Quran atau hadis, begitu juga diseimbangkan dengan dalil akli. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniai kita akal, juga harus kita pakai. Dan harus seimbang antara nakli dengan akli. Ada orang yang terlalu nakli sehingga dia salah di dalam memahami ayat Quran. Contohnya pembunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siapa namanya? Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam ini adalah seorang penghafal Quran. Dan kata para sahabat, dia ini orang yang rajin sholat malam
dan dia orang yang rajin membaca Quran. Tetapi kemudian dia terlibat di dalam pembunuhan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kenapa? Karena dia telah menganggap Sayyidina Ali keluar dari hukum-hukum Islam karena melanggar syariat-syariat Islam, karena dia mengundurkan diri daripada kekuasaannya sebagai seorang khalifah. Maka secara tekstual ayat Al-Qur'an mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Ini katanya Abdurrahman bin Muljam, Sayyidina Ali telah keluar dari Islam karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Jadi dia memahami ayat ini secara tekstual. Maka kemudian dia membunuh Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali itu matinya dibunuh oleh orang Islam yang taat di dalam beragama tetapi salah di dalam memahami ayat Al-Qur'an. Karena dia pahami ayat-ayat Qur'an itu secara tekstual. Dan sekarang ada yang begitu. Orang-orang yang memahami ayat secara tekstual. Iya. Yang tadi itu wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Orang yang tidak menjalankan hukum Allah, maka dia telah keluar dari Islam. Maka wajib hukumnya diperangi. Makanya kelompok-kelompok seperti Hizbut Tahrir, dia mengatakan bahwa demokrasi itu adalah produk kufar, bukan produknya Islam. Ya, ini saya pernah jumpa sama orang Hizbut Tahrir. Kami tidak menerima demokrasi karena ini adalah produk Barat. Ini adalah produk orang kafir. Saya tanya sama dia, kamu punya KTP? Saya bilang, ya punya, katanya. Kamu punya surat nikah? Ya punya. Bakar aja, saya bilang. Loh, kenapa dibakar? Saya bilang, kamu tidak menerima demokrasi, tapi hasil daripada demokrasi, kamu nikmati. Kita kalau punya KTP itu kan hasil dari demokrasi. Buku nikah hasil dari demokrasi. Bisa ngurus KTP ke kantor camat itu karena hasil dari demokrasi. Ada lagi yang lebih parah, ya. Ada orang yang tidak menerima demokrasi, kuliah di universitas, kemudian nerima bantuan dari pemerintah. Nah, itu lebih kacau lagi. Demokrasi haram, tapi waktu kuliah ada bantuan dari pemerintah, bantuannya diterima. Itu karena apa? Karena tidak seimbang di dalam memahami ayat-ayat Quran dan hadis antara nakal dengan akli. Ya, jadi dia mengedepankan pemahaman-pemahaman tekstual di dalam memahami ayat-ayat Quran. Kemudian, yang ketiga, itu adalah i'tidal. Ini senjata yang ketiga agar kita hidup, ya, di Indonesia ini seperti hidupnya di zaman Rasulullah ketika pindah ke Yasrib tadi. I'tidal itu artinya adalah tegak lurus. I'tidal itu artinya adil, tegak lurus, tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya di dalam masalah hak dan kewajiban. Di dalam masalah hak dan seperti yang saya bilang tadi, ketika Islam mudah di dalam membangun masjid, harusnya agama lain pun harus mudah di dalam membangun rumah ibadah. Jangan kemudian nanti izinnya sudah ada, sudah dapat persetujuan dari tetangga. Misalnya di Batang Kuis ini ada orang mau bangun gereja. Tetangga sekitarnya yang Islam sudah mengizinkan, ditandatangani. Sudah dapat izin juga dari Kementerian Agama. Tahu-tahu didemo sama orang yang jauh dari Batang Kuis. Tiba-tiba datang orang yang gak tahu dari mana, dari Sergei sana, dari mana, berdatangan ke sini, mendemo itu barang. Ya. Nah, ini tidak boleh dibiarkan dan ini bukan ajaran Islam. Ini bukan ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang saya ceritakan tadi, jangankan untuk membangun rumah ibadah, ketika pelebaran masjid kemudian diganti rugi pun, ya, Sayyidina Umar melarang itu. Kalau seandainya rumah Yahudi itu tetap digusur, leher taruhannya. Itu kan berat. Nah, jadi kita harus i'tidal dalam penegakan hukum. Ini ada Pak Camat, jangan nanti yang Islam ngurus KTP dipermudah, besok siap. Tiba-tiba yang Nasrani ngurus KTP 2 tahun baru siap. Ya enggak boleh begitu, ya. Itu namanya sikap intoleransi tadi. Ya, dan tidak i'tidal, tidak tegak lurus, tidak adil di dalam hak dan kewajiban. Ada calon misalnya calon gubernur. Ya kalau dia mau nyalon silahkan. Urusan memilih itu kembali kepada diri masing-masing. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir itu adalah tasamuh. Ini senjata yang terakhir. Tasamuh itu artinya adalah toleran. Toleran dalam masalah, bukan dalam masalah akidah, bukan ya. Itu harus kita garis bawahi. Nggak perlu kemudian gara-gara toleran, orang Nasrani ikut sholat di masjid kita, kita ikut beribadah di gereja misalnya. Nggak begitu toleran, ya. Toleran itu adalah, ya, memberikan rasa nyaman kepada orang-orang yang ingin beribadah walaupun berbeda agama. Jangan gara-gara masjid kita, sebelahnya ada tetangga Nasrani, 24 jam menghidupkan kasih Quran. Ya, 24 jam. Satu jam lagi mau azan, Pak, langsung hidupin kaset. Kuat sekuat-kuatnya, toanya 16. Itu mengganggu. Bukan Qur'annya yang mengganggu, tetapi suara yang sangat kuat itu mengganggu. Ada anaknya yang sedang tidur. Iya,
ada istrinya yang sedang sakit. Sakit jantung pula lagi. Setiap mau azan satu jam, Pak. Satu jam sebelum azan udah ngidupin Quran. Enggak begitu. Ya, saya pergi ke beberapa negara. Di negara-negara lain itu hanya azan yang dikuatkan dengan toa. Adapun pembacaan Al-Qur'annya itu dengan mik dalam. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu orang yang ada di sekitarnya. Loh, masa terganggu dengan bacaan Quran? Loh, bukan soal bacaan Qurannya. Kadang-kadang mohon maaf toanya enggak jelas. Kuat kurang kuat entah apa bacaan yang keluar. Ya, kuat. Sebelah rumah tuh ada suaminya sakit jantung, istrinya sakit bengek. Satu hari 5 kali dengar suara toa enggak jelas. Apa volumenya terlalu tinggi? Begitu. Nah, ini kan mengganggu orang yang berada di sekitarnya. Dan ini adalah sikap-sikap yang tidak toleran. Nah, ini perlu diperbaiki lah. Ya. Perlu diperbaiki hal-hal yang seperti ini. Dan kadang-kadang memang hal-hal yang seperti ini itu dibangun dengan kebencian. Ah, biar aja berpindah dia dari sini. Dibikinlah kuat-kuat. Memang ada, saya dengar yang seperti itu. Pasang kuat-kuat. Biar aja pindah aja dia sekalian dari sini. Ya. Nah, jadi ini senjata. Senjata kita supaya ya kita terbebas dari tindakan-tindakan radikal. Supaya kita terbebas dari tindakan-tindakan teror. Ya karena apa? Sikap-sikap tadi yang saya katakan, yang tidak tawassut, yang tidak tawazun, yang tidak i'tidal, dan yang tidak tasamuh, ini kemudian akan naik kelasnya kepada kelas radikal dan teror. Makanya saya katakan Wahabi itu bukan aliran teror, tetapi dia adalah pintu masuk seseorang kemudian menjadi teror. Gitu ya. Kalau kita sebenarnya biasa saja, orang gak mau maulid gak masalah sama kita. Orang gak mau tahlilan gak masalah sama kita. Tetapi yang jadi masalah ketika dia tidak mau maulid, jangan menyesatkan orang yang maulid. Makanya ada sebuah kisah ini sebagai penutup. Di dalam kitab Adabul Ikhtilaf fil Islam, karangan Syekh Toha Al-Alwani. Di dalam kitab tersebut, beliau mengkisahkan tentang kisahnya Imam Asy-Syafi'i. Suatu ketika Imam Syafi'i itu berziarah ke makamnya Imam Abu Hanifah. Nah, ketika sholat subuh di masjidnya Imam Abu Hanifah, murid-muridnya Imam Syafi'i itu terkejut. Kenapa Imam Syafi'i tidak baca kunut? Kenapa Imam Syafi'i tidak baca kunut? Tetapi tidak langsung ditanyakan. Setelah pulang dari ziarah Imam Abu Hanifah, kemudian muridnya bertanya, "Ya Syekh, kenapa ketika kita sholat di masjid Imam Abu Hanifah, kenapa engkau tidak baca doa kunut?" Apa jawaban Imam Syafi'i? "Karena aku menghargai Imam Abu Hanifah." Jadi walaupun menurut Imam Syafi'i kunut subuh itu adalah sunnah abad yang kalau ditinggalkan maka dengan baik, dengan sengaja atau dengan tidak sengaja, dalam mazhab Syafi'i harus diganti, maaf, sunnah diganti dengan sujud sahwi, tetapi karena menghargai Imam Abu Hanifah yang dalam ajaran-ajaran mazhab Hanafi tidak disunnahkan membaca doa kunut, Imam Syafi'i tidak membaca kunut untuk menghargai. Untuk menghargai Imam Abu, padahal orangnya sudah meninggal, Bu. Padahal orangnya sudah meninggal, tetapi tetap dihargai. Nah, kadang-kadang hal yang seperti ini kita kurang, ya, kurang begitu. Kalau imamnya nggak kunut, kita nggak mau sholat situ. Nanti kalau yang imamnya kunut, kebetulan kita nggak kunut, kita pun nggak mau. Bahkan kadang-kadang kita ikut menjadi makmum, tapi sengaja nggak angkat tangan. Ya, ini juga namanya sifat intoleran. Kenapa tidak menghargai adat istiadat masyarakat setempat? Kalau di masjid itu memang imamnya terbiasa kunut, apa salahnya kita mengangkat tangan? Tapi kalau kita sholat di sebuah masjid yang imamnya tidak baca kunut, tidak ada jadi masalah kita mengikuti dia. Dan ini sudah diajarkan oleh para ulama sejak dulu. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, keempat-empat ini adalah ulama salaf. Anehnya sekarang ada orang mengaku salaf tetapi sangat-sangat intoleran kepada orang lain. Maka ini enggak benar. Orang-orang kalau mengaku salaf tetapi tidak memiliki sifat toleransi. Ya, itu sebagai penutup dari materi ngaji kebangsaan kita kali ini. Memang saya terkejar-kejar. Macam di apa ini? Macam mau naik pesawat tapi udah panggilan terakhir. Ya. Itu saja kiranya Bapak Ibu sekalian. Ya, semoga manfaat untuk diri saya secara pribadi, begitu juga bisa manfaat untuk kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti itu ya, saya kira apa yang telah diungkapkan, dibeberkan sangat jelas sekali, kita simak dengan telinga kita masing-masing. Dan tentu hal itu sangat mengagetkan. Saya pribadi ketika menyimak dari video yang baru kita tonton bersama ya,
Saya pribadi kaget ya. Kok sampai segitunya ya? Sampai membocorin. Sampai mengembusin. Jadi ini merupakan hal yang tidak elok dicontoh. Ya. Kita ulang dari informasi ini ya, yang telah disampaikan oleh Gus atau Kiai Malimudo ini. Saya pengen cerita, ini pengalaman saya sendiri. Ya. Dua tahun lalu. Pengajian saya itu dikepung oleh 50 laskar. Karena ada organisasi yang kemudian dibubarkan oleh Pak Mahfud MD, itu organisasi FPI. Itu saya pernah pengajian dikepung oleh 50 laskar FPI. Kemudian kereta saya dua-dua dibocorin. Kalau masalah dua-dua itu tadi, dua-dua dibocorin, apa satu kereta tapi kedua bannya dibocorin, atau bawa dua, wallahualam lah itu ya. Yang terpenting itu intinya dibocorin. Ya, dibocorin. Dan ini sangat mengagetkan. Dan beliau juga menyebutkan, ya, laskar apa yang telah berbuat seperti itu? 50 katanya ya. Saya bawa sepeda motor, dia pengen tabayun dengan saya, tapi caranya tidak benar. Caranya dengan cara membocorkan sepeda motor saya, dan saya dirangkul, dipaksa untuk naik ke atas angkot. Ingin bertabayun, tapi dengan cara yang tidak baik. Dan tentu ini sudah jelas sekali ya, yang sudah disampaikan oleh beliau. Dan setelah itu katanya dibawa ke angkot atau dipaksa ke angkot. Kurang lebih seperti itu yang sudah disampaikan oleh beliau. Jadi ini merupakan hal yang sangat mengejutkan. Ya, sangat mengejutkan. Maksud ya kita anggap sebuah tingkah laku seperti ini dengan tingkah laku yang baik. Kan tidak baik ya. Ngajak tabayun akan tapi caranya itu yang tidak baik. Kalau bertabayun ya baik. Akan tapi caranya yang telah ia lakukan. Ya. Mengembusi atau membocorkan ya kereta atau sepeda motor beliau. Tapi untuk teman-teman sekalian yang menyimak, ketika sudah menyimak dari informasi yang sudah beliau sampaikan di dalam sebuah video yang sudah beliau sebarluaskan ya, jangan lupa juga untuk teman-teman untuk mengambil sebuah manfaat yang sudah beliau sampaikan di awal-awal di tengah-tengah video. Dan itu menurut saya sangat penting sekali, sangat penting sekali. Beliau di sana tidak hanya berbicara tentang hal itu kan, tapi sebuah kelompok yang sering mengkafir-kafirkan ya, seperti kelompok-kelompok Wahabi lah ya, kelompok-kelompok yang sering memaksakan orang lain untuk sama pemikirannya dengan dia seperti itu ya, artinya orang bertawassul dianggap inilah. Jadi bukan hanya berbicara itu kan, tapi berbicara kelompok-kelompok yang kelompok yang sering mengkafir-kafirkan, mensyirik-syirikkan. Dan tentu hal itu sangat penting juga untuk kita ketahui, untuk kita pahami dari ungkapan yang sudah disampaikan oleh beliau. Jadi beliau ini katakan saja ulama muda yang cukup penting juga diambil sebuah pemahamannya, dan beliau cukup luar biasa ya. Dan saya kira itu saja yang dapat saya reaction, yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekeliruan, kesalahpahaman dari ungkapan yang telah saya lontarkan di dalam video ini, Al-Fakir atau Faisal, pemilik channel atau Faisal ini, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.